Sore terbenar sini dia detik-detik kedatangan jenazah almarhum calon wakil bupati Ciamis Yana Diana Putra yang akan disemayamkan di TPU Agapulu di Desa Jelat. Turun. Kita makam. Suasana di pemakaman almarhum Yana Diana Putra. Banyak sekali masyarakat Desa Jelat yang ingin menyaksikan Yana Diana Putra disemayamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Seperti benar sehat di sebelah sana juga masih banyak warga yang ingin menyaksikan. Pemakamannya tepatnya di Desa Jelat, Kecamatan Baregbek, Kabupaten Ciamis. Menurut kabar, di sini adalah tempat tinggal orang tua dari Pak Yana Diana Putra. Pak Yana ini adalah
adalah Wakil Bupati Ciamis periode 2019-2024. Dan di Pilkada Ciamis hari ini juga beliau mencalonkan kembali sebagai Wakil Bupati Ciamis sama pasangannya calon Bupati Ciamis Pak Herdiat Sunaria. Thank you.